Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu fasyarifu rahimahumullah ta'ala anhumma wa nafa'ana bima wa bi ulumima fitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tata'ajab ang talabuka fil ghaibati. Wala tata'ajab lan ojo gumunake sapa sira ang farabuka yenta nacat sapa ari dunya ing sira fil ghaibati ing dalam tingkah samar wala taghdab lan ojo marah sapa sira wala taghdab lan ojo marah sapa sira minu krana talabuka utawa talabang fa innaka mongko sak temene sira iku in ang softa iku in ang softa lamun angen-angen sapa sira angen-angen ngadil faina kamangka sak temene sira iku in ang softa lamun angen-angen kanthi ngadil sapa sira wajata mongko nemu sapa sira min nafsika saking awak ira mislada lika ing sepadane penggaweane dulur ira mislada lika ing mislafeli akhika ing sepadane penggaweane dulur ira hatta fi asdiqaika hingga ing dalem sana raket ira utawa hingga ing dalem kanca apik ira wa aqaribika lan pira-pira famili ira bal fi ustadika bali ing dalem guru ira wa walidaika lan wong tua loro ira fa innaka krana satemne sira iku tadkuruhum nutur sapa sira utawa nyebut sapa sira ing ali dunya fi ghaibati ing dalam tingkah samar bima kelawan barang latusafihim ngene safa yusafihu latusafihuhum ngono kler latusafihum safa yusafihu latusafihum kang ora ngomongake sapa sira ing ahli dunya latusafihum ay latu khatibum kang ora ngomongake sapa sira ing ahli dunya bi kelawan ma waqata lan mutusa sira waqata lan mutusa sira ta'amaka ing panganan ira an malihim saking bandane ahli dunya
wajahihim lan pangkate ahli dunya wa maunatihim lan pitulungane ahli dunya fa inna tamia mengko sak temene wong kang tamak ngarep-arep barang wong liya fa inna tamia mengko sak temene wong kang tamak fil akthari ing dalam umume utawa pada umumnya iku khaibun tidak tercapai cita-citanya. Iku khaibun tidak tercapai cita-citanya. Orang yang tamak itu enggak tercapai cita-citanya. Faina tami awong kau sak temene wong kang arep para bandane wong liya fil aktar dan agake iku khaibun ora tercapai cita-citane. Ail bayruna helen di mayat rupuhu. Wa wa utetami utawa wong kang tamak wong sing ngarep-arep bandane wong liya iku dalilun orang yang hina lama halata dengan pasti wa wa utawi tami iku dalilun wong kang inola mahalata dengan pasti fil hali ing dalam iki wektu wa idza sal talanan konjuun sapa sira wahidan e wong swici hajatan ing kebutuhan faqadoha mengkonekani sapa wahid ing hajah faqadoha mengkonekani utawa ngleksanani sapa wahid ing hajah fasykurillah faskur mongko syukura sapa sira faskur mongko syukura sapa sira Allah taala ing Allah taala wa in qassara namun sembrono utawa bersambale wa in qassara lamun sembrono utawa bersambale wa sapa wahidan wa in qassara lamun sembrono utawa bersambale wa sapa wahidan wala tu'atibuhu mongko aja mencela utawa aja nyalahke sapa sira wala tu'atibuhu mengko aja nyalahake sapa sira ing wahid wala taskulan aja mengadu wala taskuhu lan aja mengadu sapa sira ing wahid wala taskulan aja mengadu sapa sira ing wahid fatasiru mengko dadi sapa sira iku ada watan mungsuh iku ada watan mungsuh wakun lan ono siro iku kal mukmini kaya wong kang iman ya telubu kang jaluk sapa mukmin ya telubu kang mureh utawa njaluk sapa min al-ma'adira ing pira-pira alasan utawa ngundur wala takonan aja ana sapa sira iku kal munafiqi kaya wong munafiq ya telubu kang mencari sapa munafiq
al-ayuba ing pira-pira cacat. Wakul lan ngucapo sira binafsika, wakul lan ngucapo sira ngucap ing dalam atine dadi batin. Wakul lan ngucapo to batina sira la'allahu mbok menawa wahid iku kosoro sembrono uga bersambale wa sapa wahid li'udrin krono ngudur lahu maring wahid lam at-tali am at-tali lam at-tali lam at-tali kang ora weruh utawa ora ningali sapa ingsun lam at-tali kang ora ningali sapa ingsun alaihi ing atase ngudur wala ta'idhanna wa'adho ya'idhu a'idhatan wala ya wala ta'idhanna lan ojo nuturi sapa sira ojo nuturi temenan sapa sira wala ta'idhanna ojo nuturi temenan sapa sira ahadan ing wong siwiji minhum saking ma'arif minhum saking ma'arif malam tatawasam malam tatawasam selagi ni ora ningali utawa ora apa jeneng ae tandur bikolbik malam tatawasam selagi ni ora angen-angen utawa ningali sapa sira fi ing dalam ahadan awalan ing dalam kawitaning makhayila ing pira-pira panyikra makhayila ing pira-pira panyikra to hayalan gambaran al-qabula ing gelem nrimo wa ilalam ora lam yakun amr kadalik wa ilalam ora no amr ay yakun al-amru kadalik lam yastami mongko ora krungu sepahad mingka saking sira wasara lan dadi sapa wahid dadi ku khosman mungsuh alaika ing atase sira faida akhta'u mongko nalika luput sapa ma'arif faida akhta'u mongko nalika salah utawa luput sapa ma'arif fi mas'alatin ing dalem masalah utawa persoalan wa kanulan ana sapa ma'arif wa kanulan ana sapa ma'arif iku yaknafuna padha benggang sapa ma'arif iku yaknafuna padha benggang sapa ma'arif minat ta'allumi saking ngaji mingka saking sira
Bismillahirrahmanirrahim. Wakano semu iku yanafuna padha benggang utawa nyegah, benggang utawa nyegah sapa ma'arif minat ta'alumi saking ngaji mingkasing sira fala tu'allimhum. Mongko aja mulang sira ing ma'arif. Fala tu'allimul mongko aja mulang sapa sira ing ma'arif. Fainahu mongko sabtene ma'arif iku yastafiduna. Iku yastafiduna podo ngelapai dasahu ma'arif mingka saing siro ilman ing ilmu. Wa isbihuna lan podo esu-esuan sopo ma'arif laka ketui siro iku a'daun bira-bira mungso. Wa isbihuna podo esu-esuan sopo ma'arif laka ketui siro iku a'daan, iku adaan pira-pira mungsuh illa idza ta'allaqa jaba nalika gumantung illa idza ta'allaqa jaba nalika gumantung apa dalika mengkono-kono al-khata salah. Apa dalika mengkerung al-khata bimaksiatin kelawan maksiat yaqarifuna kang podo ngelakoni sapa ma'arif ing maksiat yaqarifuna kang podo ngelakoni sapa ma'arif ing maksiat ngancalin saking buduni minuhum saking ma'arif. Fadkur mongko nutura sira. Fadkur mongko nutura sira al-haqqa ing barang bener. Bilobok fin kelawan alus. Bilobok fin kelawan alus min ghairi anafin saking tanpa keras. Wa idza ra'aita minhum wa idza ra'aita lan nalika weruh sapa sira minhum saking ma'arif karomatan ing kamulyan wa khairan lan kebagusan fasykur mongko syukura sira Allah ing Allah alladhi ya Allah habbabaka kang demenake sapa ladhi ing sira habbabaka kang demenake utawa nyenengake sapa ladhi ing sira ilaihi maring ma'arif wa idza ra'aita lan nalika weruh sapa sira minhum saking ma'arif syarron ing Allah fakiluhum fakilhum mongko masrahno sira ing ma'arif fakilhum mongko masrahno to nyerahno sapa sira ing ma'arif ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wasta'il lan nyuwuna pangreksa mintalah perlindungan sapa sira billahi kelawan Allah min syarrihim saking alani ma'arif wala tu'atibahum wala tu'atibahum lan aja nyalahake wala tuati bumlan ojo nyalahake sapa sira ing ma'arif
Wala takulan ojo ngucap sapa sira lahum maring ma'arif. Wala takulan ojo ngucap sira lahum maring ma'arif lima krono apa? Lima krono apa? Lam ta'arifu. Kang ora padha ngerti sira kabeh. Lima krono apa? Lam ta'arifu kang ora padha ngerti sira kabeh. Haki ing hak ingsun. Wa ana utai ingsun iku fulan ibnu fulanin fulan bin fulan. Wa ana utai ingsun iku al-fadilu wong kang utama bil ulumi ing dalem pira-pira ngelmune. Wah sombong. Fa inna dalika mungko sa'atani al-qaul ana fulanun bin fulan wa anal fadilu. Fa inna dalika mungko sa'atamani kata-kata ana al-fadilu fil ilmi iku min kalamil hamqa saking ucapane wong kang rusak akale. Iku min kalamil hamqa saking ucapane wong kang kumprung utawa wong kang rusak akale. Wa syaddun nasi utele banget-bangete manungsa. Apane hamakotan kumprunge utawa rusake akal. Wa syaddun nasi utele banget-bangete manungsa apane hamakotan rusake akal. Ikuman wong yuzaki kang nganggep bersih diri sepaman. Yuzaki kang nganggep resik sepaman. Nafsu ing awak dhewe neman. Wayuth nilan ngalembono uto ngalem-ngalem muja-muja sepaman. Alaiha ing atase nafsahu. Kumprung-kumprungi wong banget rusak akale wong ya Gus wong sing selalu membersihkan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri, muja-muja pada dirinya sendiri, itulah termasuk orang yang paling hamqa, wong sing paling rusak. Wa lam annallaha ta'ala la yusallitu 'alaik bidadi illa dzambin. Sampun iman. Anu mau napa nerangke nggon Muharram. Rakyat Muharram ini kira tanggal siji Muharram ini mau sesuk ini bisa mengingatkan di bulan Muharram. Bulan Muharram bulan tahun baru dari orang Islam sesuk mengenai masalah peristiwa-peristiwa sing umum nang masyarakat seperti sholat-sholat Asyura, nah ini saya perlu mengingatkan tidak perlu kita itu sholat Asyura tidak perlu. Nah, kalau masalah mau puasa lah itu monggo, pokoknya tanggal 10 Muharram atau Asyura itu mau puasa silakan, tapi kalau sholat ndak usah. Itu termasuk bid'ah. Jadi sholatu yaum asyura bid'atun madmumah. Sholat asyura atau sholat tanggal 10 Muharram itu bid'ah madmumah, bid'ah yang dicela. Jadi tidak perlu mengadakan sholat, apalagi kok jamaah sholat sunat usyura di masjid itu sangat tidak baik. Fasunatu terkudalik, yang sunat itu meninggalkan. Jadi umpama di dalam masyarakat itu pimpinan masyarakat mengajak masyarakat supaya sholat
sholat jamaah di masjid, sholat asyura bersama, itu sebaiknya tinggalkan, tidak perlu dilaksanakan. Jadi fasunatu terkudali kekuluh liyanna lam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabu wala ahad min arba' minan a'immatil arba'ah. Karena salat hari Asyura itu tidak dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lainnya. Intinya sholat Asyura itu tidak dijalankan atau tidak perlu dilaksanakan. Apa sebabnya? Tidak dilakukan oleh Rasul, sahabat dan para madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu supaya kamu ngerti. Ini kan masih umum di masyarakat atau di kampung-kampung itu. Karena apa? Di kampung-kampung yang ada biasanya ya hanya imam-imam kampungan itu, tidak bukan imam yang kitabi itu, bukan. Kalau yang kitabi bisa baca kitab, nah tentu tidak mau. Nah, karena itu merupakan bid'ah madmumah. Qala Sufyan ats-Tsauri al-bid'ah ahabbu ila iblis min al-maksiyah. Sufyan ats-Tsauri mengatakan bid'ah itu lebih disukai iblis. Tindakan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, al-maksiatu yutabu minha. Maksiat ada tobatnya. Kalau bid'ah tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla iftaradu bani Israil shoma yaumin fi sanah. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mengfardukan kepada bani Israil dalam satu tahun itu puasa sehari, yaitu hari Asyura. Jadi Allah mengfardukan atau mewajibkan sholat Asyura atau sholat sekali dalam satu tahun Bani Israel sing diwajibke. Bani Israel diwajibke setiap tahun sholat satu kali, yaitu sholat Asyura itu orang Bani Israel. Jadi iftarada Bani Israel sama yaumin bisana wa yaum Asyura wa al-ashr min Muharram fasumuhu wa siyamu ala iyalikum. Oleh karena itu Nabi mengatakan kamu sekalian makanya puasa. Lah ini kalau masalah puasa hari Asyura itu perintahnya Nabi. Kalau masalah sholat tidak. Kamu jangan salah paham. Kalau mengenai masalah sholat Asyura itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh Rasul, sahabat dan para madzhab empat, itu tidak. Tapi kalau mengenai masalah puasa, silakan puasa kamu sekalian hari Asyura itu. Jadi kalau puasa sunnah. I'lam anna filal bid'ati asyadu dharar min tariki sunnah. Sungguhnya melakukan bid'ah itu lebih berat bahayanya atau lebih besar bahayanya daripada meninggalkan sunnah. Bidalil fuqaha qala idza taraddada bi syai'in baina kauni sunnatan aw bid'atan fa tarkul azim. Kalau ada sesuatu yang diragukan, apakah ini sunnah, apakah ini bid'ah, ini fa tarkul azim, maka meninggalkan tindakan itu wajib. Memangnya ini sebutannya itu sholat Asyura itu sunat atau tidak, sunat atau bid'ah. Kok belum pernah lihat hadisnya umpamanya.
Lah kalau terjadi keraguan dalam hati, apakah itu sunnah atau bid'ah, itu yang jelas tarku lazimun, meninggalkan yang diragukan itu wajib. Wa mal istima' fi tilka lailah fil masajid, adapun perkumpulan di suatu malam di masjid-masjid wal jawami li salatin nafilah, untuk menjalankan salat sunat bil jamaah kama wal mu'tad fi zamani, sebagaimana yang dibiasakan di zaman sekarang ini, fayukrohu, maka makruh, tidak boleh dilakukan. Jadi umpamanya di masjid-masjid para imam atau pimpinan masyarakat mengajak sholat jamaah di masjid, sholat sunat asyura umpamanya, itu tidak perlu, lebih baik ditinggalkan saja. Itu sebabnya itu kan merupakan bid'ah. Bid'ah itu kan babit antuk pelu lima lamiyati fi usri sayyidil warah Muhammadi. Bid'ah itu kan tindakan yang di zaman Rasulullah itu tidak ada, kemudian diadakan. Lah bid'ah itu ada dua macam, bid'ah umum dan bid'ah khusus. Kalau bid'ah umum itu fi'lun, tindakan yang dilakukan setelah apa? Setelah tidak adanya Rasul dan para sahabat, pada di zaman Nabi tidak ada. Fi'lun lima lam yuhad, tindakan yang atau kejadian atau tindakan yang di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak ada, kemudian diadakan setelah tidak adanya sahabat dan Rasul, itu namanya bid'ah, bid'ah umum ya. Jadi sekali lagi, bid'ah umum itu bid'atun fi'lun lima lam yuhad fi usri sayyidil warah Muhammadi. Bid'ah umum adalah tindakan yang tidak dikenal atau tindakan yang tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasul tidak menjalankan, sahabat juga tidak menjalankan. Nah, kemudian setelah tidak ada Rasul, tidak ada sahabat, dilakukan, itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah itu oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dibagi ada lima. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Jadi sekali lagi, bid'ah umum adalah tindakan sesuatu apa, tindakan yang dilakukan setelah tidak ada Rasul dan para sahabat. Padahal di zaman Rasul ada atau tidak itu? Tidak ada. Jadi di zaman Rasul tidak ada, tidak dilakukan, di zaman sahabat juga tidak dilakukan. Sekarang setelah tidak ada Rasul dan sahabat dilakukan, itu namanya bid'ah. Lah itu ada lima. Oleh Imam Izzuddin Ibnu Assalam dibagi ada lima. Satu, bid'ah wajibah. Lah bid'ah wajibah itu seperti mengarang kitab. Nah itu bid'ah wajibah, tapi wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Mengarang kitab yang dibutuhkan oleh orang Islam untuk menanggulangi orang-orang yang akan mencemooh atau menghinakan orang Islam atau umat Islam. Jadi mengarang kitab itu termasuk wajib kifayah. Mengaji ilmu nahwu, ilmu sorok, itu merupakan wajib kifayah. Nah, jadi kita mengaji ilmu sorok, ilmu nahwu itu merupakan bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah wajibah. Jadi mengaji ilmu nahwu, mengaji sorok, ilmu balaghah, ilmu sulfaqi, mantek, ilmu istiqo, ilmu usuluddin, ini merupakan bid'ah wajibah. Kemudian apalagi, yaitu mengarang kitab tadi, mengarang kitab yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam untuk menanggulangi orang-orang yang mengerong-ngerong agama Islam, ini wajib tadi ya. Kemudian bid'ah mandubah, sunat
bid'ah mandubah atau bid'ah sunnah kabina ilmu'ah di dinatil islamiyah, seperti membangun pondok Islam. Nah itu, seperti membangun pondok Islam. Kabina ilma'ahidi waruboti, seperti membangun apa itu pondok Islam, menara. Nah itu, gawe pondok. Ini pondok itu dulu zaman Rasul tidak ada, zaman sahabat juga tidak ada. Sekarang kok diadakan? Ini termasuk bid'ah, bid'ahnya bid'ah sunnah. Karena apa? Untuk menapung masyarakat Islam untuk mengaji atau untuk kebaikan. Makanya dikatakan bid'ah mandubah atau bid'ah sunnah. Jadi membuat pondok itu hukumnya bid'ah, bid'ahnya bid'ah sunnah. Zaman Rasul tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Sekarang tidak ada Rasul dan sahabat, diadakan pondok atau membuat pondok, itu namanya bid'ah. Bid'ahnya bid'ah sunnah. Ada lagi bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah itu seperti al-mujasimah wal-qadariyah bagaimana, termasuk bid'ah muharramah itu orang yang seperti apa, menjisimkan Allah, menjasimah kaum qadariyah wal murjiah. Intinya termasuk golongan-golongan kelompok 72 itu, seperti semuanya itu termasuk bid'ah muharramah. Paham ya? Al-Mujassimah, Wal-Qadariyah, Wal-Murjiah, Wa-Ghairihim. Intinya, orang yang mengadakan kelompok-kelompok 72 itu termasuk semuanya bid'ah muharramah. Seperti apa? Murjiah membawai 12 golongan, Rafidah membawai 12 golongan, adalah dia apa? Mulhamah, atau mulhamah apa? Rafidah, ada Murji'ah, ada Jabriyah, ya. Baik 12 golongan, semuanya ada 72. Lah, semuanya 72 itu merupakan bid'atun muharramatun. Bid'ah muharramah. Jadi tidak boleh. Harga mati, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Wa'tasimu bihablillahi ini kan amar. Amarnya amar wajib, lil ijab. Cara usul fikih, al-amru bisyai nahyun anditi. Apabila perintah sesuatu, maka apa itu dilarang sebaliknya. Kalau perintah Al-Quran itu perintah bersatu, berarti dilarang bercerai-berai. Ini cara usul fikih, al-amru bisyai nahyun anditi. Perintah pada sesuatu itu berarti dilarang sebaliknya. Nah, terus wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini bibi, annahyu 'ani syai' amrun 'andidi. Kalau dilarang sesuatu berarti harus apa? Perintah melakukan sebaliknya. Kan begitu. Annu 'ani syai' amrun bidid, di perintah selap apa sebaliknya. Gampangane nek dilarang ora rukun, diperintah supaya guyub rukun, dame, berarti dilarang tidak rukun. Paham toh? Nek diperintah kon rukun berarti aja sampai ora rukun, begitu. Itu tadi bid'ah apa itu wajib ya. Ada lagi bid'ah apa? Ada makruhah, ya. Bid'ah makruh itu apa? Bid'ah makruh itu ya makruh, contohnya apa? Kazukhru fadil masajid, seperti menghiasi masjid. Nah ini, menghiasi masjid itu makruh. Makruh masjid di lonteng-lonteng itu dicat semacam-macam itu makruh. Masjid itu yang polos. Yang bagus yang masjid itu supaya yang polos.
Masjid kok dilonteng-lonteng dicat ijo abang kaya ganjeri lae. Kaya hongkowe. Masjid kok kaya napa hongkowe. Nah itu makruh. Nah, kalau kota-kota yang ada di kota-kota itu, rumah-rumah di kota-kota, silakan mau dicat yang indah-indah boleh. Tapi kalau masjid itu sebaiknya yang polos, itu sesuai dengan hadis Nabi. Nah, tadi ini masjid apa itu apik polos, di apa jenenge iku dilonteng-lonteng dicat-cat abang ijo ini, itu termasuk zuhrufatil masajid. Apa itu makruh? Apa meneh? Kazuhrufatil masajid. Wa qalbatum al-musafah ba'da shalah. Salaman sakwise salat. Nah ini. Senajan ada yang mengatakan tidak makruh. Ada dalam kitab Manarus Syarif itu kan diterangkan. Kalau dalam Iana itu ya juga tekan mubah, tapi yang banyak mengatakan makruh salaman setelah sholat. Nah, kalau di TV itu kadang-kadang nyoti ada salam apa sholat dengan anak istri kemudian salaman gitu ya, itu sebetulnya makruh. Anak wis sholat ki ya wis wiridan faida farogta fangsop es rampung ya saki wiridan ora kok telanjaan tangane ngalor ngidul salaman itu ndak. Yang disunatkan salamat itu indal iltiqa. Disunatke salaman itu ketika orang itu bertemu. Aku karo kowe sekong di ketemenan dalan. Assalamualaikum salaman. Terus senajan ora sekong dalan kok kene karo misan dhuwur ketemu tek assalamualaikum salaman. Itu sunatnya seperti itu, bukan kok bar salat salaman itu ndak ada. Hadisnya ra ono. Hadis kok bar salat salaman itu sama sekali tidak ada. Jadi aturan salaman ketika iltiqa atau bertemu. Nah, terus apa lagi ada bid'ah wajibah, ada bid'ah apa makruhah mandubah terus apa mubahah nggih dereng mubahah itu ya menang termasuk apa katok yang besar makan banyak itu termasuk bid'ah mubahah tapi kalau kebanyakan jadi makruh angko nek upama sampe keluarkan haram itu makan tadi atawasuk gawe kajembarane makan upamane apa itu nyuguh tamu nang meja itu kan udah cukup ini sudah ana lawih cukup kaya mangrodo diokai itu ya disebut bid'ah apa mubahah tapi nanti kalau berlebihan jadi napa makro bisa dadi napa haram. Tadi nih, kalau ini makan oke okay, termasuk apa boleh nangin nih, kalau kukian apa makruh, aku nih keluarga tadi apa? Haram, ngono lho. Gawe katok kombor, itu ya boleh, rapopo, tak masuk. Nah, ini yang tadi saya terangkan kan bid'ah, apa bid'ah umum ya. Ana meneh sing bid'ah apa itu mangan nganggo cendok tengen sing kiwa nganggo garpu itu. Ini kan termasuk bid'ah makruhah. Tangan tengen nganggo cendok, tangan kiwa make napa garpu. Nah, itu makruh. Sebaiknya apa? Sebaiknya memakai tangan sendiri. Nah, jadi bakot dimil akhos disoli gitu nggih utamakan nganggo tangane mawon tangane dhewe malah luwih bagus ning makan nggo cendok nang warung cendok iki gemangan maling gemangan bencoleng gemangan macem-macem ane tangane nganggo dhewe sing dimegi ndulang sampeyan tok itu kemudian ada bid'ah khusus yang
Bid'ah khusus itu asyadatu fiddin abin nuksanu anhu alhadithani ba'da usri sahabah bigori idni syari la fi'lan wala qalan wala isyaratan au kama qal. Bid'ah khusus adalah mengadakan penambahan, jadi mengadakan aturan penambahan, jadi nganakake peraturan penambahan atau pengurangan. Aziyadah fiddin abin nuksanu anhu alhadithani ba'da usri sahabah, mengadakan peraturan penambahan atau pengurangan setelah tidak adanya para sahabat dengan tanpa ada izin syara. Nah, kalau bid'ah khusus itu mesti jelek. Ya. Nek bid'ah umum itu bisa ora jelek, mesti jelek. Nah, nek bid'ah umum termasuk maki ketu, ketu, ireng-ireng itu, kopiah hitam. Itu kalau di zaman Rasul kan pakai kopiah itu ya putih. Orang kopiah kok ireng. Nah, itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah napa? Mubahah, ngono, bid'ah mubahah. Nah, zaman Rasul kira-kira sudah ada sepeda motor belum? Nah, saiki nganggo sepeda motor apa ora bid'ah itu? Tapi jangan dianggap semua bid'ah itu dolalah. Kita pakai sepeda motor itu termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah mubahah, boleh. No. Ketu, kopiah hitam. Kopiah hitam itu ya zaman dulu ya enggak pakai hitam. Simbanya ya pakai putih. Nah itu kok sekarang kok pakai kopiah hitam itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah apa? Mubahah, sepeda motor, apa mana macam kata, ya. Oh sekarang bid'ah khusus tadi ki, bid'ah khusus azia tetu bidin abin nuksan wanhu al hadisan ibadah unsri sahabah, mengadakan penambahan aturan atau pengurangan diadakan setelah tidak adanya sahabat tanpa ada izin dari syara, seperti mengadakan penambahan aturan kalau wudu supaya membasuh tangan 4 kali atau 5 kali. Nah, padahal itu diulangi Rasul atau dari Rasulullah itu hanya 3 kali. Nah, kok mengadakan 4 kali atau 5 kali, itu namanya mengadakan penambahan aturan Islam. Itu tidak baik itu. Atau pengurangan jatah dari Rasul itu basuh kaki tangan hanya 3 kali. Lah kamu malah mengurangi. Sekarang kalau wudu pakai ini aja, apa itu basuhnya 2 kali atau 1 kali saja. Lah ini mengurangi seperti itu namanya bid'ah khusus. Makanya dikatakan kalau bid'ah khusus itu tidak baik. Nah, kalau bid'ah umum ada yang baik, ada yang tidak. Ngerti nggih? Jadi semua bid'ah khusus itu tidak baik. Sebab apa? Bid'ah khusus itu mengadakan penambahan aturan atau pengurangan aturan yang dilaksanakan setelah tidak ada sahabat. Nah, itu. Jadi bid'ah itu ada umum, ada yang khusus. Paham ya? Kalau bid'ah umum oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam diperang atau dipecah ada 7, ada 5 ya. Kalau bid'ah khusus itu kan hanya 2, ada juga ada 3. Ada ibadah, ada adah, bongsong ibadah, bongsong adat, pakulinan, pakulinan ada. Nah, ini enggak baik. Jadi semua bid'ah yang khusus itu tidak baik. Kalau masalah bid'ah umum itu ada yang baik, ada yang tidak.
Sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau Asyura tidak perlu sholat Asyura. Lah umpamanya mau wiridan, nah itu yang hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali itu? 70 kali ya toh. Habis itu 70 kali dilakukan. Tapi kalau masalah sholat tidak usah. Pemani bengi piye, pemoho maca itu bagus. Setiap malam bagus dibaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu bagus sekali. Apa meneh malam ya wiridan, pagi juga baca itu bagus. Nah, kalau Asyura 70 kali itu agar orang-orang yang akan berbuat jelek kepadamu itu supaya dicegah oleh Allah. Intine hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir di Asyura itu untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak baik. Siapakah orang atau siapapun yang akan berbuat balik berbuat jelek akan dicegah oleh Allah. Nah, kalau dibaca setiap pagi itu termasuk memberi kemudahan jalannya rezeki. Nah, kalau kamu yang membaca, orang tuamu yang diberi kemudahan. Semoga orang tua kita diberi kemudahan rezekinya untuk mengabdi kepada Allah, termasuk orang yang takwa kepada Allah, termasuk orang yang ahli surga kepada Allah. Allahumma amin. Shalli ala sayyidina Muhammad.